Darwin dan putranya ya. Iya, sudah hadir di tengah-tengah di sini. Bapak Guru akan dapat menikmati hidangan tubuhnya. Dan kepada yang bersangkutan, anak ini mudah-mudahan termotivasi untuk bisa belajar, sekolah, dan kelak menjadi orang yang sukses. Ayo, maskernya dibuka. Iya, ganteng banget. Tepuk tangan yang meriah untuk kamu sendiri. Baik, ada kado dari UMP, tas bentuknya. Ada sini, jualan di sini. Tahun lalu ada uang beredar sekitar 1,8 miliar selama 20 hari. Saya berharap ini menjadi solusi ketika teman-teman para pelaku UMKM ingin berlebaran dengan memenuhi kebutuhan keluarganya. Di samping itu juga ini merupakan suatu ekosistem yang kita bangun. Masyarakat kampus khususnya bisa mendapatkan barang yang mereka inginkan, kebutuhan, makanan khususnya untuk berbuka puasa. Saya kira ini akan menjadi simbiosis yang baik, saling menguntungkan. Jumlahnya ada 100 sekian ya, jumlah yang berjualan di sini. Ada juga mahasiswa dan juga pelaku UMKM yang biasa berjualan di sekitar kampus. Buka mulai pukul 4 sore dan tutup jam 10 atau 11 malam. Buka puasa tidak perlu masak, datang ke Pasar Ramadan UMP. Datang ke kampus, di sini terbentuk. Selalu spesial ya Pasar Ramadan UMP. Dagang dari mahasiswa semakin banyak dan tentu tajil-tajil untuk berbuka puasa juga semakin menarik. Antusiasme warga sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Warga sekitar masuk ke kampus tidak canggung. Ini persilakan untuk para aja kelalen follow dan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.